7 artis yang rumahnya pernah disatroni maling. Sebuah hal yang tak bisa dibayangkan ketika rumah menjadi tempat berlindung disatroni oleh maling. Demikian pula dengan para artis ini yang rumahnya kedatangan tamu tak diundang dan menggasak barang-barang yang ada. Tentunya rasa nyaman menjadi sedikit berkurang karena adanya trauma tersendiri. Tak heran ketika pasca kejadian tersebut beberapa artis melaporkannya kepada pihak berwajib. Mereka melaporkan barang berharga yang dicuri. Namun ada pula artis yang menjadi korban pencurian. Namun ia mengikhlaskannya. Tak hanya mengikhlaskan barang berharga yang hilang, namun mereka juga mendoakan pelaku supaya mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Siapa saja artis Indonesia yang pernah menjadi korban pencurian? Yuk kita simak video berikut ini. Atta Halilintar. Youtuber ini juga pernah kehilangan sebuah motor di depan tokonya yang berada di kawasan Pondok Pinang. Sepeda motor itu merupakan kendaraan operasional toko miliknya. Atta pun sempat mengunggah foto pelaku dari rekaman CCTV di Instagram story miliknya. Aura Kasih. Masih hangat ketika Aura Kasih mengaku bahwa dirinya kehilangan sepeda motor miliknya. Melalui Instagram story pada tanggal 25 Agustus 2020, Aura Kasih menyatakan kehilangannya. Namun ia memilih ikhlas dan mendoakan pencuri mendapat keberkahan. Baim Wong. Maling bukan harus orang yang tak dikenal, seperti yang dialami oleh Baim Wong, di mana orang yang dipercayanya justru melakukan tindakan pidana tersebut. Dua kali Baim pernah berurusan dengan karyawannya. Satu karyawan pernah membawa sepeda motor miliknya, sementara satunya lagi pernah membawa beberapa ponsel milik Baim yang sedianya akan diperuntukkan bagi giveaway. Dewi Sandra. Kejadian yang menimpa Dewi Sandra ini terjadi pada tahun 2013 silam. Dewi pun sempat mengalami shock. Meski mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia bersyukur karena maling yang menyatroni rumahnya tak melukainya atau orang-orang yang di rumahnya. Momo Gaisha. Momo Gaisha juga pernah berurusan dengan orang kepercayaan, adalah asisten rumah tangganya yang melakukan tindakan pencurian tersebut. Momo sendiri tak mengungkap sosok yang melakukannya dan barang apa saja yang diambil. Namun ia titip pesan agar semua berhati-hati dalam memilih asisten rumah tangga. Raffi Ahmad. Rumah Raffi Ahmad ternyata pernah disatroni maling pada tanggal 22 September 2017 silam. Sekitar pukul 10:30 malam, kediaman Raffi di Green Andara dimasuki dua orang tak dikenal. Beruntung karena salah seorang asisten rumah tangga Raffi memergoki dan segera melaporkan ke pihak berwajib. Kata kejadian, Raffi tengah berada di Malaysia dalam rangka promosi film. Jazkia Adia Mekah. Aksi pencurian juga pernah menimpa Jazkia Adia Mekah pada tanggal 7 Maret 2017. Kala itu para pencuri berniat hendak mengambil kendaraan bermotor milik Jazkia. Namun aksi tersebut diketahui oleh penjaga rumah.